Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS yang soal nomor 1 yang inverse kinematik. Nah, kenapa perlu saya bahas? Karena kebanyakan jawaban dari kalian salah itu. Jadi perlu saya bahas. Nah, di soalnya seperti ini ya, di soalnya seperti ini itu jadi soalnya itu 3 DOF ya, inverse kinematik 3 DOF, di mana dia inputnya adalah n of a vector. Kalau di sini ada px, py dan pz, px, py dan pz itu. Kemudian untuk outputnya dia adalah variabel join. Untuk outputnya dia adalah variabel join. Theta 1, theta 2, dan theta 3. Theta 1, theta 2, dan theta 3. Nah, kebanyakan dari kalian itu mengerjakannya langsung jawabannya gitu. Jawaban, langsung jawabannya. Jadi tidak dirinci dari mana nih hasilnya kayak gitu. Sehingga menimbulkan kesalahan penulisan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat robotnya seperti ini, karena bukan robot planar lagi, dia ada 3 dimensi, kita bisa melihatnya dari 2 sisi, dari atas dan dari samping, dari atas dan dari samping. Nah, untuk dari atas, ya, kalau kita lihat dari atas, itu ada PX dan PY, ya, ada PX dan PY untuk inputnya. Nah, atau bisa saya gambarkan seperti ini, ya, gitu, seperti yang di sini. Di sini ada Y, di sini ada X, ya, kita jiplak langsung dari sini ya, dari contoh soalnya. Jadi ada x, y gitu. Kita lihatnya dari atas nih. Gitu, atau dari sumbu z kita lihatnya. Nah, nanti di sini kan akan kelihatan seperti ini aja gitu. Kelihatan seperti ini aja. Di mana di sini ada py dan px, py dan px. Nah, karena theta 1 dia di sini ya, jadi robotnya itu bergerak. Geraknya yang theta 1 itu berputar, yaitu berputar terhadap sumbu z. Berarti kan di sini. Nah, panjangnya berapa? Nah, kita bisa menggunakan tan. Kita bisa menggunakan tan, di mana tan theta 1 adalah px per py. Px-nya di sini ya. Px-nya itu di sini, py-nya itu di sini. Jadi px per py. Px per p nih. Nah, kita bisa melihat tan theta 1 adalah a tan px per py gitu. Jadi ketemu theta 1 adalah px per py. Nah, bagaimana untuk yang theta 2 dan theta 3? Nah, sebenarnya kalau kalian lihat gambarnya di sini ya. Kalian lihat gambarnya di sini. Kalau saya potong ya. Nah, yang di sini itu ya sebenarnya sama saja 2 dof gitu ya. Yang di sini kalau saya potong sampai sini. Nah, ini 2 dof. Ini sama dengan 2 dof. 2 dof, tapi cuma ketambahan L1 di sini. Lah, oleh karena itu sumbu yang di sini ya. Ini harus ganti nih. Bukan Z lagi tapi PZ min L1. Nah, karena dia tempatnya di sini. Berarti bisa saya tulis di sini. Itu adalah PZ min L1. Nah, bagaimana dengan yang di sumbu X-nya gitu, sumbu X-nya atau sumbu Y-nya? Nah, dia bukan sumbu X lagi atau sumbu Y lagi, tapi dia mengikuti R-nya ini gitu, mengikuti panjangnya R atau mengikuti panjangnya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini itu sumbunya akar X kuadrat plus Y kuadrat itu. Di sini R. Nah, R-nya ini adalah panjang dari sini sampai sini gitu. Nah, atau bisa saya tulis seperti ini, R. Dia panjang sini sampai sini. Nah, sekarang pertanyaannya berapa R? Berapa R? Nah, karena di sini adalah segitiga siku-siku, ya, karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa cari nilai R dengan cara menggunakan Pitagoras. Jadi R kuadrat itu adalah PX kuadrat plus PY kuadrat, di mana R adalah
akar PX kuadrat plus PY kuadrat. Nah, udah ketemu R-nya di sini. Di sini tuh panjangnya ini, gitu. Tuh, kalau sumbunya itu adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kita sudah ketemu R. Nah, kita cari, selanjutnya kita cari D. D di sini, terus saya definisikan di sini D, atau yang bergaris ungu ini namanya D, ya. Nah, D panjangnya berapa? Kalau kita lihat, D itu sebenarnya dia tidak mengikuti sumbu X, ya, tapi dia mengikuti sumbu yang ini R, atau akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, D itu kalau kita jabarkan seperti ini, ya, kita jabarkan seperti ini, dia itu nilainya adalah memenuhi ini ya, Pythagoras. Karena dia siku-siku, di sini adalah panjangnya, dari sini sampai sini adalah BZ min L1, di sini adalah R, maka bisa disimpulkan, untuk mencari D bisa menggunakan Pythagoras, atau sama dengan D kuadrat sama dengan R kuadrat plus BZ min L1 kuadrat. Nah, kemudian D-nya berarti sama dengan akar R kuadrat plus BZ min L1 kuadrat. Ya. R-nya tadi berapa? R-nya itu, ya ini, akar PX kuadrat plus PY kuadrat. Berarti sama dengan akar PX kuadrat plus PY kuadrat plus BZ min L1 dalam kurung kuadrat. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, karena setiap komponen sudah ketemu, ya, setiap komponen sudah ketemu, mulai D, theta 2, theta 3, di sini ada L2, gitu. Di sini ada L3, ya, BZ sudah diketahui, R sudah diketahui. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang sudah saya ajarkan sebelum UTS kemarin, pada saat mengajarkan 2 dok. Nah, caranya bagaimana? Ya, tinggal kita masukkan aja. Kalau kemarin itu kan theta 2 sama dengan A cos ya, X kuadrat plus Y kuadrat min L1 min L2 per 2L1 L2. Nah, di sini kita tinggal ganti aja. Kalau di sini X kuadrat kemarin berarti tinggal R kuadrat plus BZ min L1 kuadrat. Atau yang kemarin Y ya. Kalau di sini adalah BZ min L1 kuadrat min L2 kuadrat min L3 kuadrat per 2L2. L kali L3 seperti yang jadi mudah sekali. Kemudian, nah, yang apa namanya untuk theta 2 yang di sini rumusnya juga sama ya, sama seperti yang kemarin kayak gitu. Jadi theta 2 itu apa? Nah, kalau kemarin A tan Y per X kan gitu. A tan Y per X. Nah, Y-nya di sini kita ganti, jangan yang di sini ada BZ min L1, Z min L1 per R, dikurangi L3, L3-nya di sini ya, sin theta 2, ini salah ya, ini bukan theta 2 tapi theta 3 ya, theta 3, jadi L3 sin theta 3 per L2 plus L3 cos theta 3 gitu. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwasanya input dari robotnya adalah n over vector. Yang pertama ini ada BZ ya. BZ, kemudian ada ini juga BZ. Kemudian di sini ada ini PX dan PY, sedangkan outputnya adalah theta 1 ini, kemudian theta 3 dan theta 2. Nah, begitu ya untuk jawabannya. Nah, kalau bisa diruntut seperti ini sehingga jelas cara mengerjakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.